Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. All praises just to be Allah the Almighty, who has been giving me and you all his mercies and blessing today without stopping days to days, hours to hours, even second to second. And salawat be to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has given us my teaching to live in this world and hereafter. My name is Miftahul Khair. I am from Islamic Unified Middle High Boarding School, Salahuddin Ayyubi, Selakau, Sambas. Today, in the morning, I would like to deliver my short speech with the title, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is our idol. In this life, we as human certainly have idols, right? If the children usually idolize cartoon character or maybe soccer player and other, is the wrong the children who idolize cartoon character or the kids who like singer, are this wrong? It is fair if the children follow his behavior or deeds and the singer, soccer player are just human being who can make mistake or forget. So, who is the figure we deserve to be idolized? Who? What is the proper for us to follow his behavior or deeds? What we deserve to be idolized is none other than Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala said, Innaka la'ala khuluqin azim. Verily, you Muhammad have the noble morality. Surely, you Muhammad have the noble morality. Kita sebagai manusia tidak ada tokoh atau figur yang lebih baik kita idolai selain Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah sebaik-baik orang yang memiliki akhlak di dunia ini. Kemudian tidak ada tokoh seperti pemain bola atau penyanyi yang pantas untuk kita idolai, karena mereka hanya manusia biasa yang bisa lupa atau membuat kesalahan. Nabi banyak mencontohkan akhlak-akhlak yang baik. Suatu ketika Nabi hendak pergi ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah, dia selalu dilempari dengan lumpur oleh seorang kafir Quraisy. Maka pada suatu hari, kafir Quraisy tersebut tidak melempari lagi beliau dengan lumpur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa jengkel akan hal tersebut. Kemudian dia menanyakan hal tersebut kepada tetangga kafir Quraisy tersebut. Kemudian tetangganya mengatakan bahwa kafir Quraisy tersebut sedang sakit. Apa reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar hal ini? Apakah beliau senang akan hal tersebut? Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang akan hal tersebut. Bahkan dia segera menjenguk kafir Quraisy tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cerita ini selalu mengajarkan kita untuk membalas kebaikan dengan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan pula. Sesuai dengan firman Allah, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah mereka dengan kebaikan. Singkat cerita, orang ini tergugah oleh akhlak dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Di mana orang kafir tersebut yang selalu melempar beliau ketika beliau menuju Ka'bah, tetapi ketika dia sakit, Rasulullah lah yang menjenguknya. Dan menurut cerita ini, tidak ada, sekali lagi tidak ada figur yang pantas untuk kita teladani, untuk kita idolai selain Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan, itu berarti berasal dari saya. Jika datang kebenaran, itu datangnya dari Allah. La tanzur man qala bal unzur ma qala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihat apa yang disampaikannya. Semoga bermanfaat.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.